Saatnya menggambar lagi. Ditebak ya, saya menggambar siapa? Seperti biasa, bagi tiga. Tengah-tengahnya mana ya? Sini, sini, sini. Empat mata di sini, tengah hidung di sini, berarti hidungnya sampai sini. Set, 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 set. Karena garisnya miring begini, ini juga miring begini. Dagunya miring begitu. Bantuan untuk mata. Set, 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 set. Mulut di sini. Tambah warna biar biar lebih hidup.
Ini lagi mencari-cari gelap terangnya sama bentuk-bentuknya, wajahnya. Wah, kantung mata pasti ada putihnya, ada cahaya, menerima cahaya karena bentuknya menonjol. Terang di sini lebih terang. Belum kelihatan siapa ini. Dududu. Bibirnya tipis. Masih belum kelihatan, belum mirip sama sekali. Memang tricky menggambar wajah itu. Last minute baru nanti kelihatan. Kalau berhasil. Ada gangguan.
kan teknik cepat. Biasanya kalau cepat langsung kelihatan mana yang perlu digambar atau enggak. Ya rason ya. Kalau pakai Photoshop sama Wacom ada istilahnya sampel warna. Itu pencet Alt ke warna yang diinginkan di layar. Jadi kelihatannya nggak milih warna, milih warnanya dari warna yang sudah ada. Sudah ada yang bisa mulai lihat siapa ini? Sekali lagi saya menggunakan teknik cepat supaya kelihatan langsung mana yang perlu digambar. Kadang-kadang terlalu pelan malah bingung, apalagi kalau di awal-awal gini untuk bentuk wajahnya supaya mirip. Kalau lihatnya cepat, lihat referensi cepat, biasanya kelihatan sekali lirik, tek ketemu, tek ketemu, tek ketemu. Kadang-kadang yang buat mirip itu cuma satu bagian penting. Yang lain udah oke semua, tapi bagian itu belum tergambar, ya nggak mirip. Ini belum nemu, ini belum terlalu nemu ini. Satu ini aja penting. Dit, gitu. Ini penting, tek, ini kurang, tek.
kasih warna agak hijau aja. Set. Dikapurkan sedikit. Kasih titik biar hidup. Set, set. Ini sepertinya penting. Saya tahu ini salah di sini. Set. Kurang jauh. Set. Oke, masih ada yang salah di sini. Apa lagi? Mana lagi yang pengaruh banget ya? Sini terang terang di sini. Oh, saya tahu ini terlalu lebar, saudara-saudara.
besar sekali ternyata di sini. Set 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 set. Latihan mata, latihan malah latihan shape secara keseluruhan. Lihat shape secara keseluruhan. Bentuknya agak lancip di sini. Set. Salah. Set set. Apa ya? Matanya ini harusnya agak melingkar. Terus ini agak ke atas. Ini ada kesan belenduk. Salah ini.
masih jauh dari mirip, saudara-saudara. Bagian bibirnya kurang ke atas ya. Oh, ini ngaruh nih sini. Set. Kadang-kadang bentuknya udah pas, cuma gara-gara kurang shading jadi nggak mirip. Shading di sebelah-sebelahnya. Masih kayak senyum. Sip. Oh, ini terlalu jelas. Perlu jelas. Ini kurang ke bawah. Iya.
Wih, sudah berapa menit ini? Masih belum mirip. Set. Set. Gini, gimana ya? Belinya terlalu keluar, ininya terlalu keluar, ya seperti itu kayaknya. Dari tadi masih pakai brush yang sama, chalk brush. Oke, kasih sesuatu lah, warnanya apa ya? Hijau. Ya, campuran aja. Biar nggak bosen gambar sebelah-sebelahnya dulu. Oke. Kalau ngelihat kelamaan satu bagian bikin buta, nggak bisa lihat lagi malahan. Makanya perlu lihat ke samping-samping dulu, baru lanjut lagi, nanti baru kelihatan. Wih, ternyata kurangnya di situ. Fresh eyes. Udah ada yang bisa nebak? Masih ada something wrong di mana ya? Oke, ya, kayaknya daerah sini nih. Salah.
Bibirnya belum mirip, belum mirip, belum mirip. Pengen dulu ah. Set 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 set. Nanti tak bikin tutorial bikin kuping yang cepat dan efisien, karena bentuknya semua hampir sama, tinggal memainkan detailnya secara keseluruhan sama. Mulai kelihatan nih, mulai kelihatan nih, mana yang salah nih, mulai kelihatan nih. Refreshing blue, gambar yang sebelah sebelahnya ya, toh toh ya. Sekarang kita coba pakai brush yang untuk menentukan seperti airbrush. Waduh, terlalu kuat untuk menentukan cahaya-cahaya dan shape-shape secara keseluruhan. Oh, apa ini yang salah ini? Oh ya, ya, ya. Ini salah nih. Ambil di sini, ambil di sini. Oh, ini juga salah nih.
Sebentar lagi kita sudahi, saudara-saudara, karena ya sudah 80% miripnya kayaknya. Ada gangguan. Ya, ada gangguan tadi, saudara-saudara. Cucu 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 cuc
cuit ayam bertelur. Kokok kokok betok kokok kokok betok. Oe oe oe. Bayangan mata enggak semuanya warnanya putih, tapi ada bayangan kelopaknya juga. Oke, kita sudahi dulu. Nggak terlalu mirip. Sini. Set, set. Set, set. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bubie, 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 done.